Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat malam. Terima kasih kerana bersama kami dalam naratif khas Pasca Belanjawan 2025. Semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga Menteri Keuangan telah pun mengumumkan Belanjawan 2025 dalam rang Undang-Undang Perbekalan 2025 yang memberikan peruntukan sebanyak RM421 bilion bertemakan membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Ini Belanjawan Madani ketiga yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam tempoh pemerintahan Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malam ini kita akan mencerikan dan juga memberikan gambaran berkenaan tentang apakah antara insentif-insentif yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dan perkara-perkara penjelasan berkenaan tentang insentif-insentif yang perlu diperincikan bersama dengan kita untuk memahami lebih lanjut berkenaan Belanjawan 2025. Malam ini saya amat berbesar hati untuk memperkenalkan tetamu kita Pasca Belanjawan 2025 ini yang berbahagia Datuk Johan Mahmud American, Ketua Setiausaha Pembenaraan Kementerian Keuangan. Assalamualaikum, selamat malam Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasihlah untuk undangan saya untuk bersama. Ya, makanya berbulan-bulan usaha untuk Belanjawan 2025 semalam adalah penentuannya kepada dokumen yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang berbahagia Datuk, sebelum kita melangkah jauh berkenaan perincian secara satu persatu berkenaan insentif tersebut, kita memberikan gambaran semalam ada beberapa respon yang diberikan oleh warga masyarakat berkenaan Belanjawan 2025 ini membawa pengertian berkenaan perluasan percukaian dan juga rasionalisasi subsidi yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan perkara ini diterjemahkan untuk memberi gambaran supaya ekonomi negara dipacu kukuh dan memberikan bantuan yang lebih kepada golongan berpendapatan rendah. Jadi bagaimana boleh dirangkumkan kalau kita lihat respon balas berkenaan isu percukaian dan juga subsidi dalam Belanjawan 2025 ini? Okay, terima kasih. Saya rasa elok kita bermula dengan tema Belanjawan. Seperti mana yang Ismail tahu, dia disebut membugar ekonomi, memacu perubahan dan mensejahtera rakyat. So, dari segi tiga tonggak ini yang menunjukkan yang pertama yang selalu yang dititik beratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah aspek untuk memacu perubahan, pembaharuan dalam pentadbiran kerajaan dengan perkhidmatan awam. So, dalam ucapannya banyak menyentuh pada keperluan untuk semua dalam perkhidmatan awam untuk menggerakkan khidmat dengan lebih tangkas, mesti lebih menjimat supaya kita lebih baik dapat memberi khidmat pada rakyat dan juga lebih berdaya saing untuk terus menarik pelaburan. Dan itu adalah penting untuk membugar ekonomi. Itu supaya lebih segar, kita dapat memacu pertumbuhan. Itulah penting untuk kemakmuran negara, membantu menjana pekerjaan dan yang itu akhirnya balik kepada mensejahtera rakyat. Sebab akhirnya kita nak pastikan bahawa pelaburan yang kerajaan dapat galakkan adalah pelaburan yang berkualiti, yang dapat menjana pekerjaan yang lebih berpendapatan tinggi. Dan pada masa yang sama, dari kemakmuran yang dijana daripada membugar ekonomi itu, kita dapat hasil cukai yang lebih tinggi. Iaitu yang penting supaya kerajaan dapat memberi balik untuk memastikan bahawa golongan miskin, golongan rentan dapat dibela oleh kerajaan. So itulah dari segi konsep supaya kita nak memacukan pembaharuan, nak pastikan negara maju, negara makmur. Daripada kemakmuran tersebut, kita nak pastikan bahawa kemakmuran tersebut dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara terangkum. Ini dilihat sebagai satu tema yang dicerminkan dalam pelbagai langkah dalam Belanjawan 2025. Okey. Yang berbahagia Datuk, membugar ekonomi, ramai yang bertanyakan konotasi membugar itu seperti mana yang boleh diperjelaskan secara ringkas ialah memperbaharui mungkin prestasi ekonomi, padanan ekonomi dan juga inisiatif ekonomi di bawah Kerajaan Madani. Namun sebegitu, bila diceritakan berkenaan ekonomi ini, respon balas daripada pihak Kementerian Keuangan sendiri, apakah keadaan situasi ekonomi semasa tempatan dan global memberikan cerminan kepada Belanjawan 2025 ini? Saya rasa konotasi membugar itu nak mensegarkan ekonomi penting oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang satu ketika sebelum ini, bila sebelum ini di Menteri Kewangan pada tahun 1990, pada masa itu Malaysia antara Asian Tiger. Itu pertumbuhan sangat pesat dan mungkin sejak itu pembangunan negara mungkin merudum sikit. So, itulah satu tema yang selalu Yang Amat Berhormat tekankan pada belanjawan yang sebelum ini dan juga belanjawan ini dan juga dari segi konteks kerangka ekonomi Madani. Bagaimana kita dapat naikkan
ceiling, iaitu menstrukturkan semula ekonomi negara supaya lebih bernilai tambah dan lebih ke arah negara yang maju dan berpendapatan tinggi. So dalam konteks itu, apa yang dilihat baru-baru ini? Mungkin pada awal tahun ada yang memberi sinis ataupun komen bahawa ringgit lemah dan mungkin berasa ekonomi tak bergerak. Tapi nampaknya lah dalam beberapa 6 bulan ini. Prestasi ringgit semakin mengukuh bersandarkan dolar Amerika. Pertumbuhan ekonomi yang mungkin pada suku pertama 4.2% dah 5.9% dalam suku kedua. Dengan itu kita pun dah kemaskinikan unjuran pertumbuhan ekonomi supaya lebih lebih tinggi. Ini menunjukkan antaranya keyakinan pelabur kepada rangka ekonomi tadi yang telah diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat dan juga langkah-langkah pembaharuan yang kerajaan sanggup buat. Dan mungkin kita tidak popular bila kerajaan melaksanakan program penyiasatan subsidi seperti elektrik ataupun air dengan diesel. Tapi antaranya ia menunjukkan kepada pelabur bahawa inilah merupakan, walaupun ini satu kerajaan yang amat prihatin kepada semua golongan rentan dan juga golongan B40 dengan M40, tapi pada masa yang tak pun diimbangi dengan sikap bertanggungjawab dalam menguruskan kewangan negara. Dan keyakinan tersebut telah memberi dorongan untuk ringgit pulih lebih kuat daripada mata wang serantau. Dan ini dah penting, seperti mana yang juga disebut oleh Yang Amat, kita pasti tak boleh complacent. Kita patut teruskan agenda pembaharuan. Ini akan terus mengukuhkan lagi keyakinan pelabur dan perniagaan untuk terus melabur dalam Malaysia, dan ini akan terus menjana pertumbuhan lah. Dan itulah satu yang yang kita melihat, even dari segi prestasi pelaburan, prestasi perdagangan, semua dalam trend meningkat lah. Inilah satu mungkin hasil awal daripada pembaharuan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan dan juga dari segi keberanian lah untuk melaksanakan pembaharuan. Ya, itu yang boleh menjadi indikator kepada prestasi kewangan yang direncana dalam konteks sempatan dan juga dalam konteks rang undang-undang perbekalan ini. Yang berbagai Datuk tadi menyebut berkenaan subsidi. 85% subsidi petrol yang perlu diperjelaskan ini. Apa yang dimaksudkan dengan sehingga 85% subsidi petrol dan bagaimana masa depan dan juga pengumuman untuk rasionalisasi subsidi dan juga beberapa subsidi yang juga turut diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar semalam? Yang Amat Berhormat konsisten dalam melihat kepada isu subsidi supaya kita perlu beralih daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar. Masalahnya dengan subsidi bersasar ialah banyak daripada kos dan manfaat subsidi pukal ni dimanfaatkan oleh warga negara asing, golongan kaya dan juga perniagaan. Jika dilihat, kita mula dengan elektrik pada tahun 2022 bila tarif elektrik tidak dinaikkan langsung, kita perhatikan bahawa sebenarnya separuh daripada subsidi tersebut ialah untuk syarikat besar dan juga golongan kaya. So dengan itu, kerajaan telah dapat melaksanakan penyiasatan subsidi. Sebenarnya tarif tak diubah untuk lebih 85% pengguna, mencapai 4 bilion penjimatan kerana subsidi dikurangkan kepada golongan kaya dan juga perniagaan. So itulah pendekatan yang tu yang untuk elektrik. Sama juga untuk diesel. Yang diperhatikan ialah dalam baru-baru ni jualan diesel bersubsidi naik lebih 70% walaupun bilangan kenderaan tak berbeza. Dan ini menunjukkan tahap penyedupan, bukan hanya penyedupan ke negara jiran tapi penyedupan daripada stesen minyak ke sektor industri yang sepatutnya menggunakan diesel pada harga pasaran. So dengan itu kerajaan juga mengambil langkah berani untuk menaikkan harga diesel di pump stesen minyak kepada harga pasaran. Tetapi yang individu yang memiliki kenderaan diesel masih diberi bantuan tunai dan juga dari segi kenderaan logistik yang membawa barangan pengguna, mereka kekal walaupun harga di pam naik,
ke RM3.35 sebab itu pada bulan Julai sekarang dah turun ke RM2.90 diapungkan. Tapi dia yang logistik yang membawa barangan pengguna masih kekal pada RM2.15. So maksudnya dia tak rasa yang kenaikan harga tu, dan dengan itu harga barangan tak sepatutnya tak terjejaslah dengan pendekatan tu. Dengan tu, so walaupun yang logistik untuk pengguna dan dari segi pengguna kenderaan persendirian tak terjejas, tetapi dengan langkah tersebut ya, setakat ni kita melihat menjana penjimatan lebih 600 juta sebulan, dan penjimatan tersebutlah yang Abang Berhormat tekankan yang ini boleh digunakan untuk meningkatkan kadar bantuan tunai untuk rakyat, yang boleh digunakan untuk sekolah, yang boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain, kesihatan dan pengangkutan awam. Maksud itu apa gunanya nak bazirkan dana ataupun sumber kerajaan yang terhad untuk manfaatkan yang kaya dengan perniagaan dan sebagainya. So itulah yang disebutkan untuk Round 95. So pendekatan yang yang Berhormat, walaupun mungkin bukan satu perkara yang popular, Yang Berhormat memberi komitmen bahawa menjelang pertengahan tahun depan kerajaan bercadang untuk juga menyasarkan subsidi Round 95, tetapi pendekatan sama juga akan diambil seperti mana yang dibuat oleh elektrik dan diesel. Kita pastikan supaya bukan saja yang miskin, tetapi golongan B40, M40 sampai ke 85% lah, seperti mana yang dibuat oleh dalam penyiasatan semula elektrik, mereka tidak akan terjejas, masih dapat membeli minyak pada harga subsidi. Tapi kita nak elakkan ketirisan kepada penyeludupan ke luar negara, dan juga ketirisan kepada sektor industri, ketirisan kepada golongan kaya yang kalau selalu pergi ke stesen minyak, sering kali kita lihat kereta Mercedes dan kereta mewah juga gunakan, menikmati subsidi. Ia ibarat pahit untuk ditelan, tetapi perlu dilakukan dalam konteks pada ketika ini. Berlanjutan daripada subsidi tersebut, dalam perkara 54 sehingga 56 dalam dokumen belanjawan semalam, disebutkan berkenaan subsidi pendidikan dikurangkan secara berperingkat bagi kumpulan pendapatan 15% teratas. Kutipan yang diraih boleh dimanfaatkan untuk menambah baik prasarana SBP dan IPTA. Ini juga satu perkara yang menarik untuk dibincangkan, Datuk, berkenaan bagaimana subsidi dan penyasaran subsidi pendidikan dan juga kesihatan ini. Ini sebenarnya saya kagum. Ini juga menunjukkan keberanian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyentuh pada perkara yang mungkin dah mungkin ada golongan atasan yang rasa ini jadi satu hak. Tetapi Yang Amat Berhormat selalu menegakkan keadilan sosial. Dan untuk pengalaman Yang Amat Berhormat sendiri, bila pergi ke sekolah berasrama, bila dia pun bercerita pada awalnya kerajaan mewujudkan sekolah berasrama penuh lebih kepada untuk membantu terutamanya murid cemerlang daripada golongan susah ataupun dari kampung. Jika mereka mungkin sekolah harian di kampung, mungkin sekolah dia pun tak seberapa, dan mungkin mereka lepas sekolah terpaksa bantu keluarga. Dan jika diambil budak-budak daripada keluarga susah, bawa ke sekolah berasrama seperti mana yang pengalaman Yang Berhormat dari kampung, mereka akan dapat menumpukan kepada pelajaran. Isunya sekarang ialah seperti mana yang disebut dalam ucapan Yang Berhormat, ialah daripada golongan T20 mereka dah jadi 30% daripada golongan di enrollment di sekolah asrama. Sepatutnya B40 sepatutnya lebih daripada 40%. Sepatutnya T20 kurang daripada 20% jika sebenarnya sekolah asrama ialah untuk membantu mereka yang mungkin lebih. Dan jika T20 masih nak ke sekolah asrama, lebih baik dia membayar sumbang lebih supaya mungkin manfaat tersebut boleh diberikan kepada murid-murid yang mungkin daripada keluarga yang lebih susah, ataupun juga untuk menyumbang kepada pengoperasian sekolah. Sebab seperti yang disebut juga oleh Yang Berhormat, kos ataupun subsidi lepas ditolak sumbangan yuran oleh golongan T20, kerajaan masih menanggung subsidi RM15,000 setahun. Kalau kirakan, kalau dia pergi daripada tingkatan 1 ke SPM, itu dah RM75,000. Adakah apa yang dipersoalkan dengan Yang Berhormat, adakah patut golongan kaya juga menikmati subsidi sebanyak itu? Sama juga dari segi aspek IPTA. Memang kita tak nak menafikan
yuran yang rendah untuk golongan B40, M40. Yeah. Tapi adakah betul contohnya kalau dipergi untuk bidang perubatan ataupun farmasi dan sebagainya yang ini sebenarnya enrollment-nya kebanyakan juga daripada golongan yang lebih berpendapatan dan dan contohnya lah yurannya tak sampai 3,000 tapi kosnya mencecah 30,000. So ini satu subsidi 90%. Dan tapi yang awak pian tak bercadang hapuskan seluruhnya subsidi, tapi dia juga nak memberi signal bahawa dalam menegakkan satu masyarakat yang adil, mereka yang lebih mampu juga wajar menyumbang lebih kepada mereka yang kurang mampu. Saya kira dalam hal ini prinsip keadilan yang ditekankan untuk kita melihat bagaimana pembayaran itu ataupun isu subsidi dipasakkan kepada pendapatan dan juga kemampuan individu dan juga isi rumah. Yang berbahagia Datuk, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini naratif khas pasca belanjawan 2025. Secara langsung, Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Oktober hingga 12 Disember 2024 dan di Dewan Negara pada 2 Disember hingga 19 Disember 2024. Bagi memelihara modal insan, sosial dan kebajikan masyarakat India, RM130 juta untuk program tambahan masyarakat India selain penyertaan mereka dalam tekun, amanah akhtiar dan program-program yang sedia ada. Pelbagai perkongsian inspirasi dan info menarik berkaitan wanita menerusi Iris Wanita setiap Ahad 11 pagi di TV1. Iris Wanita, dinamik, karisma, inspirasi. Bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Sayangi Sabah pada 18 hingga 20 Oktober 2024 bertempat di Pekarangan Kompleks Sukalikas Kota Kinabalu. Pelbagai perkhidmatan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, karnival kerjaya, jualan madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman sesawang Malaysia Madani. Ya, naratif khas pasca belanjawan 2025 masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Johan Mahmud Merican, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan. Yang berbahagia Datuk, tadi kita sudah melunaskan penjelasan berkenaan pencukaian, subsidi dan juga apa yang boleh dibawa dalam tema iaitu membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Kita beralih kepada isu kos sara hidup rakyat yang juga ditekankan dalam perkara 174 dan 175 rang undang-undang pembekalan ini berkenaan 4.1 juta penerima STR, kategori isi rumah menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima untuk tahun ini. Dan yang menjadi perhatiannya adalah apabila SARA ini akan dikreditkan melalui sistem MyCard dan dibelanjakan melalui sistem cashless atau pembayaran tanpa tunai. Jadi inisiatif ini penting, ya, satu untuk kita melihat ketirisan itu boleh dihapuskan sama sekali dan juga bagaimana bantuan itu boleh disalurkan secara terus kepada mereka yang berhak dan juga berpendapatan rendah. Jadi bagaimana perkara ini dilaksanakan di peringkat Kementerian Kewangan dan juga pihak yang terlibat secara langsung. Okay. Terima kasih, Hasman. Sebelum tu saya mungkin perlu tekankan, mungkin selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan, mungkin ada mungkin di media sosial dan juga media yang bertanya, oh, ada cukai SST yang meningkat, ada cukai
dividen dan juga subsidi disasarkan. Tapi penting untuk melihat bahawa daripada apa yang dilaksanakan untuk meluaskan asas cukai, yang menjadi keutamaan kepada Yang Amat Berhormat melihat kepada kenaikan peruntukan untuk pendidikan, kenaikan untuk peruntukan untuk kesihatan, dan juga yang penting, sangat penting untuk Yang Amat Berhormat ialah kenaikan untuk bantuan tunai, sama ada STR yang lebih kepada B40 dan juga dari segi bantuan kebajikan, kedua-dua dinaikkan dengan ketara. Dan seperti mana disebut, di STR dengan SARA dan telah dinaikkan daripada peruntukan 10 bilion ke 13 bilion. Itu mungkin satu peningkatan yang terbesar. Yeah. Dan antara penumpuan ialah bagi golongan isi rumah, ada lebih 4 juta penerima STR dalam golongan isi rumah. Yeah. Kerajaan akan memulakan bermula bulan April nanti, kita akan mula apa yang disebutkan program SARA, di mana setiap bulan RM100 akan dikreditkan melalui IC. Yang ini telah diperintiskan dalam 1-2 tahun lalu. Tahun ini lebih kurang 400,000 lah, yang itu lebih kepada golongan miskin dan miskin tegar yang dah menerima melalui sistem IC ini. Dan berdasarkan pelaksanaannya, sekarang kerajaan yakin untuk memperluaskan untuk semua di bawah kategori isi rumah B40. Yeah. Dan kelebihan inilah bila diberikan melalui IC, inilah untuk ini balik kepada konsep bantuan bersasar. Masukkanlah IC, IC ini boleh digunakan di lebih 600 kedai, semua yang kedai-kedai besar macam Maidin, Conceive, Lotus, tapi juga di kedai-kedai runcit berdekatan. Dan ia membenarkan untuk digunakan untuk barangan asas. Yeah. So tak ada isu boleh gunakan, tak boleh guna untuk beli rokok ataupun benda-benda lain. Ialah untuk sebab kerajaan nak memberikan bantuan ini, sebab isu kos hari hidup ialah pastikan bahawa ada bantuan yang boleh digunakan khususnya untuk keperluan keluarga, sama ada dapat membeli makan minum, keperluan peralatan sekolah ataupun juga ubat. So nanti nak pastikan bahawa bantuan ini dapat digunakan untuk keperluan asas rakyat. Yeah. Apa yang juga kami perhatikan adalah bila kami laksanakan melalui program ini juga, sebab dia lebih untuk membantu golongan penerima STR. Yeah. Kedai yang juga mengambil bahagian dalam program itu menyambut dengan memberi tawaran istimewa juga untuk beberapa, untuk bulan ini, untuk bulan itu. Mungkin ada mungkin beras buat buah untuk bulan ini ataupun barangan minyak. So itulah juga kelebihan bila dilaksanakan secara usaha sama dengan sektor swasta, kedai runcit dan pasar raya, untuk memastikan bahawa golongan yang memerlukan dapat bantuan tersebut. Ya, berlanjutan daripada isu bantuan yang diberikan, tidak lupa juga insentif untuk meningkatkan kadar pendapatan rakyat apabila diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar. Gaji minimum ditingkatkan daripada RM1,500 kepada RM1,700. Jadi ini akan memberi satu gambaran dan juga perkabaran yang baik. Sementara kita menantikan bagaimana aplikasinya di peringkat swasta dan juga di peringkat pekerjaan. Namun sebegitu, apabila hasrat dan idea ini sudah diumumkan, bagaimana yang berbagi Datuk melihat ia akan memberi kesan kepada purchasing power dalam kalangan masyarakat apabila gaji minimum ditingkatkan? So, sering kali disebut berhubung dengan kos hari hidup dan harga meningkat. Yeah. Tetapi tidak boleh dinafikan bahawa insiden harga meningkat itulah satu insiden global. Yeah. Kita tidak boleh dipulaukan daripada apa yang berlaku sedunia. Yeah. Dan dengan itu, apa yang penting untuk memastikan bahawa pendapatan dapat meningkat seiring dengan kos barangan. Yeah. So dengan itu, kerajaan telah mengambil langkah untuk mengumumkan kenaikan gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700 yang akan berkuat kuasa pada 1 Februari. Dan mungkin syarikat mikro lah yang bawah 5 pekerja, 6 bulan selanjutnya 1 Ogos. Tapi yang penting juga untuk nak ditekankan dan juga disebut dalam ucapan Yang Berhormat ialah kita tak nak sekadar dinaikkan gaji minimum. Sebab gaji minimum ini lebih kepada pekerjaan asas. Yeah. Kalau ditanya Kementerian Sumber Manusia, yang ini dikaitkan apa yang dipanggilkan pekerjaan
asas MESCO Kod 9 yang tu sebab. Tapi ada juga pekerjaan separa kemahiran MESCO 8 dan juga MESCO Professional. Dan apa yang kerajaan ingin melihat ialah supaya bukan saja gaji minimum dinaikkan di peringkat pekerjaan asas, tetapi juga untuk pekerjaan separa mahir dan juga pekerjaan mahir, bahawa pendapatan gaji ditingkatkan untuk kategori-kategori lain. Itulah antara sebabnya kerajaan juga memperkenalkan gaji progresif. Tapi di peringkat Kementerian Sumber Malaysia akan juga dikaji bagaimana kita juga dapat dilaksanakan. Mungkin pada masa ini dilaksanakan secara memberi panduan dan nasihat. Sepatutnya jika gaji minimum adalah RM1,700, mereka dengan pekerjaan sumber dia technician mungkin lebih RM2,500 ke. Dan kalau ada dia ada memegang ijazah sepatutnya mungkin RM3,000 lebih. So itulah antara yang sekali yang juga meningkat. Dan juga dilihat bagaimana kita pastikan bahawa bila dinaikkan gaji minimum bukan hanya untuk yang di bawah, tapi juga ada macam cascading effect lah yang yang pekerjaan lain juga dapat manfaat tersebut supaya semua dapat menikmati. Tapi biasanya macam kita melihatlah bila kerajaan apa syarikat besar juga, dia hanya tak boleh saja naikkan yang kat bawah, dia akan dia akan rombak balik dari segi dia punya apa struktur gaji untuk keseluruhan organisasi, dan itu yang sepatutnya jadilah sekata nak semua terutamanya kebanyakan pekerja dapat manfaat daripada kenaikan tersebut. Ya, pengumuman di peringkat asas itu dia akan memberi kesan domino kepada penambahan gaji dan juga gaji yang lebih progresif kepada tingkat harga gaji dan juga penawaran gaji bagi perjawatan-perjawatan yang lain. Yang berbagi Datuk masih dalam kategori kebajikan untuk rakyat. Juga diumumkan dalam ikhtiar 43 berkenaan rumah kediaman rakyat. Ini penting, perkara 224 dan seterusnya bercerita berkenaan keutamaan kerajaan madani dalam memastikan perumahan mampu milik untuk rakyat, residensi rakyat PRR dan SJKP, juga beberapa perkara berkenaan perumahan PPR dan Taman Awam Madani. Ini antara rangkuman kepada inisiatif rumah kediaman rakyat bagi memastikan agar bukan saja perumahan dan pemilikan rumah bagi kali pertama, tetapi kemampuan untuk sebahagian rakyat memiliki rumah walaupun dikatakan harga rumah semakin meningkat dan juga kos perumahan juga yang semakin meningkat. Jadi bagaimana ia diterjemahkan dalam konteks memberikan wang kepada pemilikan rumah itu berjaya direalisasi, Datuk? Terima kasih. Apa yang telah disebut dalam ucapan belanjawan, komitmen kerajaan untuk terus membiayai pembinaan rumah mampu milik, juga dari segi PRR yang sekarang dijenamakan semula sebagai PRR, perumahan residensi rakyat. Ini juga akan terus dilaksanakan. Apa juga yang ada projek-projek tertentu lah, contohnya even di pusat bandar akan dilaksanakan projek seperti ini di Bukit Jalil semuanya. Satu lagi yang pendekatan yang telah diambil oleh Yang Amat Berhormat ialah telah menetapkan 50 ekar di bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu, walaupun yang itu sepatutnya satu tanah yang di pusat bandar yang mungkin bernilai tinggi. Tapi Yang Amat menekankan untuk dari segi mengimbangi sosio ekonomi, kita nak letakkan juga kawasan rizab Melayu, kita nak saksikan rumah mampu milik supaya dikekalkan dari segi penduduk yang termasuk penduduk Melayu di pusat bandar. Tapi juga selain daripada langkah tersebut, dalam langkah belanjawan ada juga langkah cukai di mana tak dibuat sebelum ini, telah diberikan potongan untuk faedah, yang ini untuk golongan M40 yang membeli rumah pertamanya. Jika di bawah RM500,000 dia dapat potongan sehingga RM7,000 antara RM500,000. Itu tempoh 3 tahun. So dia dapat potongan untuk membantulah dari segi kos membiayai, kos faedah pembelian rumah tersebut. Yang itu juga M40. Tapi juga yang untuk miskin juga, kerajaan juga telah tingkatkan dari segi kadar bantuan untuk membaiki dan membina rumah untuk golongan nelayan dan juga kawasan luar bandar. Yang itu juga telah dinaikkan RM1,000 untuk membantulah mereka ada kawasan, biasanya ini kawasan kampung, biasanya membaiki rumah atau membina rumah tata tanah dia. Itulah juga pendekatan yang diambil yang merangkumi lah sama ada di yang miskin di kawasan luar bandar, tapi juga
golongan menengahan yang nak membeli rumah pertama dia. Datuk, seringkali mereka yang bakal memiliki rumah atau ingin membeli rumah tertanya-tanya apa yang dibantu oleh kerajaan sekiranya kelayakan mereka untuk mendapatkan pinjaman di peringkat institusi keuangan tergendala ataupun mengalami kesukaran. Ini mungkin jawapannya kepada skrim jaminan kredit perumahan yang telah meluluskan 12.8 bilion ringgit jaminan kerajaan kepada lebih 57,000 pembeli rumah pertama. Jadi bagaimana modus operandi dan perjalanan SJKP ini dalam membantu keuangan bagi mereka yang ingin mendapatkan rumah kali pertama, Datuk? Ya. Sebenarnya yang SJKP, walaupun program tu dah lama berjalan tetapi hanya di bawah Yamat Berhormat Perdana Menteri yang telah ditekankan bahawa program ini ialah menjadi satu jaminan kerajaan dan juga diperbesarkan ke tahap dah sekarang dah lebih 12.8 bilion dan tahun depan disediakan peruntukan jaminan kerajaan tambahan 10 bilion. Dan sebab apa yang diperhatikan baru-baru ini ataupun sikap bank biasanya dia lebih suka untuk memberi pinjaman kepada mereka yang dia boleh tengok ada slip gaji. Tapi sekarang sedia maklum sekarang lebih ramai jadi pekerja gig, pekerja informal ataupun juga usahawan dan mereka sebenarnya tak ada slip gaji walaupun sebenarnya mereka mampu sebenarnya untuk mengambil pinjaman dan membayar balik. So dengan kerajaan memperkenalkan SJKP di mana kerajaan menyediakan jaminan 78% 80% tahun lepas pun sampai 100% pun ada, ia membolehkan seseorang itu walaupun I think yang contoh yang diberikan oleh ucapan yang seorang bawa lori kerja mungkin tak tapi dia memang tiap bulan ada dapatannya konsisten. So dengan jaminan daripada kerajaan ini, bank lebih yakin untuk memberi pinjaman. So yang itulah menyumbang kepada skim ni supaya lebih ramai dapat dimudah carakan untuk mendapatkan pinjaman. Dan satu lagi penambahbaikan untuk tahun depan ialah di step up financing untuk membantu terutamanya golongan belia yang mungkin pada awalnya mungkin dia tak mampu untuk bayar ansuran yang setinggi. Kita buat step up financing, dibayar sikit dulu untuk 5 tahun, seterusnya dia naik sikit dan yang ini juga akan disokong oleh SJKP lain. Yang tu juga lebih ada menjurus kebantu yang grup ni yang pekerja gig yang mungkin dia dapat, dia yakin dia akan dapat manfaat daripada program tersebut. Yang berbagai Datuk, saya kira itu antara beberapa elemen penting dalam kita mencerakinkan bagaimana kerajaan memberikan ruangan insentif ini untuk membantu rakyat dalam menangani kehidupan dan juga kos sara hidup yang sedang berlaku pada ketika ini. Dan kita akan berada seketika sekembalinya nanti dalam Naratif Khas. Program-program menarik menanti anda di TV1. Mari. Nak wayak bui kau ke Kelantan, weh. Selamat pagi, Malaysia. Aku lokasi seterusnya. Saksikan SPN Eto Bali secara langsung dari Dehru Rehlah, Pasir Putih, Kelantan pada Sabtu 19 Oktober 2024. SPN
BNN Bacok Pulau akan bersiaran secara langsung pada Ahad 20 Oktober 2024 bertempat di Universiti Malaysia Kelantan, Bacok Kelantan. Bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi di saluran TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Click. Ni baru yolo. Pakak mari ramah-ramah lah deh. Peruntukan bantuan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat meningkat kepada 2.9 bilion ringgit bantuan oleh JKM. Kadar bantuan bulanan kepada rakyat miskin ditingkatkan. Kadar bantuan warga emas dinaikkan kepada RM600 sebulan. Kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan kepada RM250 sebagai bagi anak berusia 6 tahun ke bawah. RM200 bagi anak lingkungan usia 7 tahun hingga 18 tahun. Bersua kembali naratif khas pada malam ini pasca belanjawan 2025 yang berbagi Datuk Johan Mahmud American. Yang berbagi Datuk, tadi kita menyentuh berkenaan tentang apa yang diberikan insentif kepada rakyat. Kita juga menyentuh berkenaan tentang golongan miskin tegar dan juga orang kurang upaya yang disebutkan dalam Ikhtiar 51, Perkara 246 dan yang berikutnya. Antaranya peruntukan bantuan OKU di bawah JKM ditingkatkan kepada RM1.3 bilion ketimbang RM1.2 bilion. Jadi ini satu perkara yang boleh kita rangkumkan untuk golongan miskin tegar. Apakah antara perintah dalam konteks inisiatif dan juga untuk orang kurang upaya, bagaimana perjalanan untuk memastikan segala golongan ini terbela dalam konteks belanjawan kali ini, Datuk? Well, yang ini kalau cakap pasal isu miskin-miskin tegar, yeah, saya tak ada siapa yang boleh lawan yang Mak PM. Keprihatinannya bermula daripada tahun lepas bila dari segi komitmen dia untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Tiap tahun belanjawan dia selalu akan tekankan apa yang dilaksanakan lagi untuk membantu miskin. So tadi bila sebut pasal STR, saya lupa sebut bahawa sebenarnya untuk kategori miskin dan miskin tegar, sebenarnya dapat tingkatkan kadar STR sebanyak RM900. Yang isi rumah biasa RM600. So ada ekstra untuk golongan miskin. Tapi tambahan pada itu, Yang Maklumat telah meningkatkan juga bantuan kebajikan. So contohnya untuk kadar bantuan warga emas dinaikkan daripada RM500 kepada RM600. Untuk kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan RM50 untuk seorang anak, dan juga ada kadar bantuan am untuk wilayah persekutuan yang itu juga dinaikkan. Tapi apa yang dimaksudkan bila diambil sekali, disekalikan dengan STR, dengan SARA, dengan bantuan JKM, yang keluarga, contohlah kalau saya ambil satu keluarga miskin dengan tiga anak, kenaikan ini akan dia bakal menerima daripada RM11,000 setahun kepada RM13,000 setahun. Maksudnya ini dah keluarga miskin ni dapat bantuan daripada kerajaan persekutuan melebihi RM1,000 sebulan. Tetapi keprihatinan Yang Maklumat bukan sekadar langkah kadar bantuannya kepada miskin. Golongan M40 tidak dilupai, dan aspek tersebut dia ambil kira dalam langkah cukai. Kalau saya boleh sentuh sedikit, contohnya dalam aspek OKU, kalau jika dalam aspek bantuan kebajikan dinaikkan dari segi dia punya kelayakan lah, dari dulu bantuan pekerja OKU dari RM1,500 dinaikkan kepada RM1,700, maksudnya yang RM450 sebulan yang dapat lebih ramai sekarang kami nikmatinya. Tapi dari segi sama ada individu yang OKU, dia punya pelepasan dinaik daripada RM6,000 ke RM7,000. Kalau pasangan dia OKU juga dinaikkan. Yang penting yang PM tekankan dalam ucapan belanjawan 2025, kalau Ismail perasan lah, kategori autism juga yang diberi penekanan khusus. Dan juga jika mereka ada keperluan untuk membiayai kos perubatan, dari segi pemotongan cukai dinaikkan had pelepasan dia daripada RM4,000 ke RM6,000. Tapi aspek, sebab Yang Maklumat PM
So dia sangat penting untuk dia daripada aspek madani, dari segi aspek kekeluargaan, aspek menjaga sama sendiri. Itu sebab ada beberapa langkah cukai yang dibuat, contohnya dari segi pelepasan untuk pembayar cukai untuk perbelanjaan untuk ibu bapa. So, contohnya perbelanjaan yang diberikan untuk perhatian sukan, untuk kos pemvaksinan. Dan ada juga menarik untuk datuk dan nenek juga diperlukan. Pelepasan untuk perbelanjaan perubatan dilanjutkan dulu kalau dia biayai ibu bapa, sekarang dah dilanjutkan kepada cover juga datuk dan nenek. So kita nak pastikan juga ketertanggungjawapan tu bukan hanya pada kerajaan untuk bantu golongan rentan, tapi juga institusi keluarga juga kita nak galakkan lah juga. Mereka yang mampu, mereka yang boleh juga untuk memberi sumbangan dan bantuan dalam keluarga juga. Dua perkara yang paling diberikan perhatian pastinya adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Kedua-dua kementerian ini saban tahun menerima antara peruntukan yang tertinggi dalam belanjawan 2025. Dalam aspek pendidikan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar dalam rang undang-undang perbekalan mengumumkan berkenaan Kementerian Pendidikan diberi peruntukan RM64.1 bilion berbanding RM58.7 bilion, yang mana peruntukan tertinggi dalam sejarah. Dan yang diberikan perhatian juga adalah pembinaan 44 buah sekolah baharu pada tahun hadapan dan ketercapaian jalur lebar di sekolah-sekolah luar bandar dan juga di sekolah-sekolah pedalaman. Jadi ini yang seringkali dituntut dan juga ditekankan oleh warga masyarakat untuk melihat evolusi pendidikan bukan saja melalui kualiti tetapi infrastruktur. Jadi apa kita berada di landasan yang betul dalam menawarkan infrastruktur pendidikan yang mampu untuk mencapai standard yang sepatutnya, Datuk? Okay, terima kasih. Seperti mana ini sebut, Kementerian Pendidikan menerima peruntukan yang terbesar lah, yang RM64 bilion tersebut. Tapi banyak daripada yang itu juga merangkumi emolument cikgu, juga infrastruktur dan sebagainya. Tapi satu aspek yang mungkin selalu diberi penekanan ialah aspek penyelenggaraan. Mungkin yang menarik perhatian ada juga komitmen untuk membina 44 sekolah baru, yang tu lebih 4 bilion yang terlibat. Tapi yang pentingnya, yang saya melihat, dia nak pastikan bahawa isu-isu asas diselesaikan. Mungkin saya ingat bila dia baru-baru jadi Perdana Menteri, dia kata dia tak nak diingatkan sebagai salah satu lagi Perdana Menteri yang akan membina skyscraper yang tinggi. Dia nak settlekan isu-isu asas, keadaan gerai untuk PKS dan juga isu-isu asas mesti tahun lepas berjaya dibaiki tandas di sekolah. Itu mungkin dah jadi satu gurauan, tetapi aspek itu penting. Kita sebagai ibu bapa nak pastikan bahawa di sekolah ada tandas yang sebaiknya untuk anak-anak kita. So dalam contoh tersebut, penyelenggaraan diberi penekanan RM2 bilion disediakan, dan jika kalau tahun lepas dah dibaiki semua tandas, kan penekanan juga akan diberikan kepada kantin, musola, dan juga dari segi pembinaan dewan juga. Dan balik kepada aspek di mana Yang Berhormat sebut pasal keperluan untuk ketanggungjawapan untuk semua, bukan saja kerajaan membuat perkara tersebut tapi juga digalakkan sektor swasta, diberikan juga galakan cukai. Dan kadang-kadang kita buat macam kat universiti, bila ada apa filantropis dia nak dia derma banyak dari segi itu, kita benarkan mungkin dia boleh namakan dewan tersebut. Dan itu sebagai satu galakan supaya tanggungjawab bersama untuk membantu meningkatkan kualiti pendidikan. Satu lagi yang telah juga ditekankan ialah sebab keprihatinan Yang Amat Berhormat kepada OKU ialah peruntukan lebih tinggi untuk sekolah pendidikan khas. Yang itu juga diberikan. Dan mungkin yang selalu dilupakan bila kita cakap pendidikan itu sekolah biasa, tapi TVET adalah satu aspek juga yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri meri penekanan. Dalam aspek TVET pula, difahamkan ada peningkatan peruntukan sebanyak RM7.5 bilion berbanding RM6.8 bilion. Ini diberi tumpuan antaranya kerjasama dengan industri dipertingkatkan, peluang latihan untuk belia rentan termasuk kelompok miskin bandar terpinggir, pedalaman dan orang asli. TVET ini kita boleh gambarkan sebagai agenda nasional yang perlu diperkukuh dan juga dipercepatkan prosesnya. Jadi apakah ini satu ruang yang terbaik untuk
menambah baik segala infrastruktur, insentif dan juga manfaat hasil daripada TVET itu. Apa yang juga ditekankan oleh Yang Mahmat adalah kita nak pastikan bahawa latihan di TVET menepati apa keperluan industri. So yang tu kita sangat alu-alukan. Proton dah buat satu kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia untuk buat satu advance institute kat Melaka. Tapi kita nak juga lebih ramai industri macam anak angkatkan institute TVET untuk memastikan bahawa kurikulum latihan tersebut memang memenuhi apa yang benar-benar diperlukan oleh industri. Dan itu grant padanan disediakan untuk menggalakkan lagi. Dan beberapa syarikat GLC juga telah menampil diri untuk juga membantu. Petronas telah membuat beberapa macam dekat Pengerang, ada College Community di situ, ada juga IKB di situ, juga dirangka semula untuk memenuhi syarikat, apa keperluan industri minyak. TNB pula untuk sektor tenaga, peralihan tenaga. Juga SD Gasri juga dari segi pengalaman kita nak juga menggalakkan rakyat kita mencuburi diri di pelalangan, tapi bukan untuk kerja buruh, tapi juga macam kerja guna drone, gunakan kaedah terbaru lah. Dan kita nak TVET awam dipadankan dengan teknologi terkini daripada industri supaya belia kita dapatlah pekerjaan TVET yang martabatnya lebih tinggi, pendapatan dia pun lebih tinggi. Ya, gaji yang kompetitif dan juga progresif juga untuk pekerja-pekerja dalam bidang TVET. Kita turut menyentuh berkenaan penjagaan kesihatan, tetapi ini kita akan laksanakan dan juga kita akan ajukan selepas kita kembali berehat, semuanya dalam naratif khas pasca belanjawan 2025. Rasanya boleh dipanggil unik sebab dia adalah program yang pertama dekat Malaysia yang mana satu-satunya travel agency Tabung Haji Travel, dia bawa jemaah menaiki train, kita charter satu train, semua the whole train, kita bawa jemaah untuk ke Hat Yai. Tabung Haji Travel. Saksikan persada jenah hanya di TVS. Cadang meluaskan asas cukai secara progresif dengan memperkenalkan cukai dividen kepada 2% ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 yang diterima oleh pemegang saham individu bermula tahun taksiran 2025. Ikhtiar ini dilaksanakan supaya cukai pendapatan dikutip tidak hanya bergantung pada sumbangan penerima gaji tetapi turut merangkumi sumbangan pemilik syarikat serta individu dengan milikan harta saham jutaan.
Ya, semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan dokumen belanjawan 2025 masih lagi bersama Yang Berbahagia Datuk Johan Mahmud Amerikan. Datuk, kita memberi tumpuan pada ketika ini berkenaan ikhtiar 42 penjagaan kesihatan. Yang disebutkan Kementerian Kesihatan menerima peruntukan kedua tertinggi 45.3 bilion ringgit. Itu secara asasnya. Tetapi yang menarik perhatian adalah berkenaan 1.35 bilion ringgit disediakan untuk menyelenggara prasarana kesihatan dan juga untuk menaik taraf klinik-klinik daif di seluruh negara. Ini yang seringkali dituntut oleh bukan saja pengguna tetapi seluruh rakyat Malaysia yang mendapatkan servis atau khidmat di hospital dan fasiliti kesihatan untuk melihat infrastruktur yang ditambah baik melalui aspirasi kerajaan. Jadi bagaimana kita boleh menyaksikan melalui usaha ini impaknya kepada servis penjagaan kesihatan yang lebih baik dalam negara. Terima kasih. Yang Berhormat Perdana Menteri memang sangat prihatin kepada aspek kesihatan dan selain daripada yang angka besar di sisi peruntukan, ada beberapa perkara yang diberi penumpuan. Yang satu dari sisi yang klinik daif. Dengan pastikan bahawa sempurna dari segi kemudahan yang ada di hospital dan klinik. Dan dengan itu, nampak dari segi pendekatan yang ambil, dari segi peruntukannya, klinik daif tahun 2023, 100 juta. Tahun 2024, 200 juta. Tahun depan, 300 juta. Dia hanya push untuk meningkat. Yang kedua keduanya juga pada masa yang sama kita nak pastikan bahawa dari segi pusat-pusat kecemerlangan yang disebut macam hospital Selayang yang untuk jantung, sebab sebenarnya yang doktor pakar yang terbaik memang di perkhidmatan awam. Kita nak pastikan juga mereka ada peralatan yang terbaik. Yang itu juga disediakan pertama sekali 100 juta khusus untuk pusat cemerlangan. Dan satu lagi untuk, sebab selalunya kalau tanya kementerian kawan tak cukup duit, mana-mana kita nak bantu. So satu pendekatan yang diambil tahun ni lah dalam meningkatkan cukai untuk minuman bergula. War on sugar. War on sugar. Tapi hasil daripada cukai tersebut akan dikhususkan untuk dari segi ubat untuk diabetik, untuk apa yang dipanggil peritoneal dialysis. Itu satu cerita menarik. Yang tu ialah cadangan yang Yang terima semasa satu sesi dialog. Dan dia pun kata, okey, yang ni mesti dibuat dan kita gunakan hasil daripada cukai untuk membiayai. Dan satu lagi yang ditekankan oleh Yang Berhormat ialah kita perlu juga bukan saja nak membinakan keterjaminan makanan, tapi juga nak membina keterjaminan ubat. Sebab semasa COVID pun kita rasa isu tu. So dengan itu ada galakan khusus untuk kita galakkan pelaburan yang dibuat untuk syarikat tempatan itu bersama dengan syarikat luar untuk membina keupayaan untuk menjanakan atau membuat penghilangkan lebih ubat di Malaysia, termasuk juga apa yang disebut PM, kita nak juga buatkan vaksin halal juga. Di samping menyediakan fasiliti kesihatan, agenda nasional Malaysia Sihat diteruskan melibatkan peruntukan 27 juta ringgit. Ini memastikan pencegahan lebih baik daripada merawat. Kita berbalik kepada perumpamaan itu. Yang Berbahagia Datuk, sebelum kita berakhir, seperkara lagi iaitu inisiatif Sejati Madani yang seringkali ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar berkenaan tentang apakah antara harapan dan juga garapan kerajaan Madani dalam memastikan inisiatif Sejati Madani itu diambil cakna oleh seluruh masyarakat di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar. Sejati Madani ini sebenarnya adalah satu langkah yang datang daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Sebab ini selalu sebut kami yang duduk kat Putrajaya, kami tak patut kata kami tahu segalanya. Sepatutnya komuniti yang lebih tahu apa yang perlu. So apa yang dibuat dalam belanjawan 2024, disediakan 100 ribu untuk setiap komuniti untuk dia yang putuskan apa yang dia nak gunakan. So dia pun berceritakan dia pergi ke kampung Tebuk Dolah kat Serinsing Perak. Rupanya komuniti tu digunakan 100 ribu tu beli drone. PM pun terperanjat. Kenapa pula komuniti nak guna drone? Tapi sebenarnya dia gunakan dan dia berkongsi dengan pekebun-pekebun kecil. Lebih menjimat, lebih produktif digunakan untuk tabur baja dengan tabur ubat racun perangai untuk pertanian. So dengan itu perkara ini dikukuhkan lagi untuk tahun ini. Sejati Madani dilaksanakan yang untuk komuniti pilih mengandai dia nak belanjakan dana yang 100 ribu itu untuk menggiatkan ekonomi. Selain daripada itu juga diperbesarkan program Kampung Angkat yang orang-orang pun nak tekankan. Macam saya dan juga rakan-rakan saya perlu turun padang ke Akambi, fahamkan apa keperluan di kampung dan menggerakkan jentera kerajaan untuk menyelesaikannya. So kalau tahun lepas 100 kampung, tahun depan 200 kampung itu yang diminta oleh Yang Amat Berhormat. Ada juga universiti, dia kan minta TVET juga. Baik. Guna pelatih TVET buat praktikal, baiki rumah kampung dan TT akan
peruntukan diberikan untuk bahan guna habis dan sebagainya untuk bantu mereka juga nak juga latih belia-belia kita tu dalam minda untuk membantu juga masyarakat. Itulah antara idea-idea daripada PM dan akhirnya bukan saja dia nak kerajaan juga tapi juga menjemput sektor swasta dan dia dah dapat komitmen daripada sektor sawit juga untuk anak angkatkan perkebun kecil supaya sebab syarikat besar ni yang dapat benih yang terbaik, baja terbaik dan dia tahu bagaimana kita dapat buat minyak kategori mampan. So dia nak bantu juga meningkatkan pendapatan mereka yang susah. Yang berbagai Datuk, saya kira sejam ini tidak mencukupi untuk kita mencerita semua yang diinisiatifkan di bawah Belanjawan 2025. Tetapi tidak mengapa, insyaAllah kalau ada kesempatan yang lain, kita akan bersua kembali untuk kita memberikan garapan dan juga penjelasan berkenaan Belanjawan 2025. Terima kasih yang berbagai Datuk Johan Mahmud Merican, Ketua Setiausaha Pembenaraan Kementerian Keuangan. Terima kasih pihak Kementerian Keuangan bersama kami untuk Belanjawan 2025. Belanjawan 2025 membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pembentangan Undang-Undang Perbekalan atau disebut Belanjawan 2025. Terima kasih bersama kami. Dengan itu, insyaAllah, selamat malam. Salam Malaysia Madani.